Selamat siang, kawan subscriber semuanya, dimanapun berada. Selamat datang di Balimun Osaka Channel. Hari ini saya mengajak kawan semuanya untuk pergi ke sebuah taman atau park, di mana taman ini namanya Bampaku Koen atau Bampaku Park. Saya sudah berada di jalan menuju sebuah taman, dan di samping saya ini adalah yang sebelah kiri, samping kiri, yang ada kelihatan patung seperti penguin yang di depan sekarang itu, di sanalah tamannya. Dan sekarang saya sudah berada di depan dari atau di dalam Bampaku Park, atau di sini disebut dengan Bampaku Koen. Seperti ini penampakan patung yang kita lihat dari jauh tadi. Ini adalah pemandangan kita baru masuk dari pintu masuk taman ini. Seperti ini pemandangannya, disambut oleh patung. Kalau menurut saya ini adalah penguin yang begitu tinggi dan besar. Dengan rerumputan yang hijau, rapi dan sangat indah sekali ini. Oke, kita akan ke tempat lain, tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Bagi kawan-kawan semuanya yang telah mendukung, saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, rezekinya dilancarkan. Oke, mari ikuti perjalanan saya masuk ke dalam taman ini. Dan ini adalah pemandangan di mana saya masuk tadi, atau pintu masuk dari taman ini. Seperti ini pemandangannya, lumayan sangat indah sekali. Dan ini adalah patung yang tadi saya mencoba untuk mengambil gambarnya dari dekat. Ya, ini penampakan patung dari dekat sekali.
patungnya ini sebenarnya ada apa namanya, ruangan di dalamnya. Oke, mari kita ke tempat lain. Hari ini cuaca sangat cerah sekali. Langit juga sangat bersih kelihatan, sangat indah saya lihat. Awan di atas. Di depan kelihatan ada danau. Mari kita dekati. Kita lihat lebih dekat danau yang di depan kita. Seperti ini danaunya, ada berbagai macam perahu. Kelihatan ini perahunya perahu gayung ya, seperti kita mutar sepeda. Ini berbagai macam bentuk untuk berekreasi di dalam danau. Itu ada yang bermain di dalam danau menggunakan perahu. Oke, kita jalan-jalan di pinggir danau sambil menuju ke tempat yang lain. Seperti ini penampakan danau yang ada di taman ini. Saya sudah berada dan tiba di sebuah lapangan dan berada di belakang dari patung yang tinggi tadi. Lapangannya begitu lumayan luasnya. Mungkin ini tempat aktivitas sesuatu mungkin ya. Dan kita ke tempat lain. Masih di dekat dari patung tadi, yang ini di belakang patung yang tinggi tadi. Ini ada sungai dan curug kecil juga ada di tempat ini. Oke, kita lihat curug yang ada di sini seperti ini. Wah, tidak kelihatan yang gelap karena kita berlawanan dengan sinar matahari. Sangat gelap sekali. Kelihatan enggak? Sangat gelap. Nah, patungnya kelihatan dari sini ya. Itu yang di depan, patungnya yang tinggi tadi. Dan
kita memutar lagi ke tempat yang lainnya. Yang ini juga masih di pinggir dari sungai yang ada curugnya tadi. Penampakan taman seperti ini. Ini di sebelah kiri, ini adalah sungai yang ada curugnya tadi. Dan sekarang saya ada di masih di pinggir dari curug tadi. Ini adalah bunga, kalau di tempat saya ini namanya bunga mitir ya, kalau yang di tempat kawan-kawan semuanya namanya apa ya? Yang di sebelah kanan itu adalah sungai yang tadi. Oke, seperti ini. Yang di depan lurus sana itu, di sana adalah curug yang kita lihat tadi. Di sini juga ada kereta taman seperti ini. Kita akan menuju ke menara yang tinggi itu. Kita akan, kalau buka, kita akan coba melihat pemandangan dari tempat yang tinggi. Mungkin kelihatan ya di layar, karena ini berlawanan dengan sinar matahari, sangat silau sekali. Oke, kita akan ke sana. Oke, sebelumnya kita lihat dulu lapangan rumput yang sangat luas sekali seperti ini. Sangat-sangat luas. Indahnya luar biasa. Dan yang ini di samping saya, rumputnya sangat indah sekali.
seperti karpet rumputnya. Oke, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Mudah-mudahan kita bisa naik. Sahabat semua, sayang sekali kita tidak bisa naik ke tempat yang tinggi tadi. Ya, saya akan coba lihat pemandangan dari sini saja. Taman ini sangat luas sekali. Ini dua kali luasnya dari tempat saya sering upload video. Ini sangat-sangat luas sekali. Dan sangat indah sekali sejauh mata memandang. Ini sangat luar biasa. Kalau di tempat kita ada yang seperti ini, wah, luar biasa. Rumputnya sangat sejuk sekali, sangat indah. Ini habis dicukur seperti kasur. Nah, kita rebahan di sini. Oh, enaknya. Oke, kawan semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai di sini video saya hari ini. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.